Kajian kita hari ini insya Allah tentang surat Al-Zalzalah. Itu fotokopi materi sedang dibagikan. Surat Zalzalah yaitu surat yang ke-99 di dalam Al-Quran. Itu surat Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Keterangan ringkas tentang surat. Satu, menurut jumhur, jumhur itu mayoritas ulama, terutama ulama tafsir, ya, Zalzalah adalah surat madaniyah. Ini penting catatan ibu-ibu. Biasanya surat-surat pendek itu makiyah. Biasanya surat pendek makiyah, turun di Mekah. Tapi surat Zalzalah ini turunnya di Madinah setelah proses hijrah. Ayat yang pertama, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Ada keterangan sebelahnya saya buat. Itu sebelahnya, di sebelah teks Quran, di bawahnya, di sebelahnya keterangan. Rupanya hilang tulisan itu. Baik, kita lanjutkan. Keterangan sebelah. Berita tentang proses kegoncangan di hari kiamat yang sangat dahsyat. Ayat ini. Kedua, apabila bumi diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ibu-ibu, kalau sampai tagak nanti digoyang orang bagi kira. Hah? Sehat apapun awak, sehebat apapun awak, sekuat apapun kudu-kudu awak. Tapi sampai tagak nanti oyaknya. Nah hilang baga awaknya. Kok manusia tidak bisa sombong pada Allah. Sampai tagak banan dia oyak orang. Ya ayyuhannas taqur rabbakum allazi ya ayyuhannas taqur rabbakum innaz zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, Rabbmu. Sungguh kegoncangan bumi hari kiamat itu adalah guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Surat Al-Hajj ayat 1. Jadi ini ayat pendukung tentang kiamat itu digoncang dengan gempa. Ayat berikutnya, wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya. Dan menjadi kosong. Kosong bumi ini, semuanya bertaburan. Air laut tumpah ke darat. Gunung terbang menjadi debu. Gempanya itu gempa tektonik. Goncang sehingga muntah air laut ke darat. Pecah semua gunung. Pecah semua gunung. Gunung-gunung berapi yang hari ini tenang itu nanti pecah semuanya. Kalau dia pecah, dia menjadi debu berterbangan. Kita bagaimana? Kita jadi termasuk kalau gunung saja jadi debu yang berterbangan. Nah, kalau kita gimana? Lai talok dia anu tu. Anak muda sabu hitam karate lah. Nak talok hilang baga. Habis semuanya. Cuma sidang jemaah rahmat Allah, dalam hadis proses kiamat kubro itu, kiamat itu nanti yang ketemu dengan hari kiamat seperti ini orang kafir. Orang kafir, bukan orang beriman. Karena orang beriman sebelum kiamat datang,
dia nanti ditiupkan Allah angin halus. Setiap orang beriman yang mencabut, yang apa, menghirup udara halus itu meninggal. Jadi orang beriman sedunia di zaman itu dicabut nyawanya dengan cara yang sangat lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu yang pertama, terbit matahari dari barat. Terbit matahari dari barat bukan sekonyong-konyong langsung kiamat, tidak, lama lagi. Cuma terbit matahari di barat itu batasan taubat. Siapa yang beriman tetap beriman, siapa yang kufur tetap kufur, siapa yang munafik tetap munafik. Itu batasan taubat. Taubat tidak ada lagi setelah matahari terbit di barat. Dan disangko matahari terbit di barat langsung melatih bumi, kok enggak? Itu batasan taubat. Terbit matahari di barat itu batasan taubat. Nah, orang tidak ada lagi taubat yang diterima. Ketika itu yang mukmin-mukmin, yang kafir-kafir. Baru datang nanti proses berikutnya, yaitu ditiupkan angin sepoi halus oleh Allah. Siapa orang beriman yang menghirupnya meninggal dunia. Jadi Allah mencabut nyawa orang beriman itu dengan angin yang lembut dan halus. Maka setelah itu tinggallah orang kafir saja. Tinggal orang kafir saja. Maka diangkatlah ketika itu Quran, tinggal Quran yang tidak dibaca. Quran ada tapi tidak dibaca. Tinggal orang kafir saja. Maka dihilangkan Allah lah kalimat-kalimat Allah itu di muka bumi. Ditarik kalimat Allah itu. Maka setelah itu nanti Allah datangkan api dari arah Yaman. Api itu apa namanya, menggiring manusia. Manusia itu lari dikejar api. Akhirnya api itu menyatukan manusia pada satu titik. Di sini ada api, lari orang dikejar api. Sini juga bersatulah pada satu titik. Ketika mereka sudah berkumpul di satu titik itulah datang ayat ini, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat, bumi digoncang, ditiup sangkakala. Kalau kita lihat hadisnya luar biasa, setiap yang tersentuh oleh suara sangkakala itu, trompet Isra, apa, malaikat Israfil itu, itu meledak, berantakan itu, hantamannya kuatnya, meletus bumi-bumi. Jadi memang dahsyat, dahsyat sangkakalanya itu, seperti nuklir yang ditembakkan. Maka bumi goncang dengar suaranya itu. Mendengar suara sangkakala itu bergoncang bumi. Nah, sangkakala pertama kiamat. Sangkakala kedua membangkitkan. Ini pendapat pertama. Sangkakala itu ditiup dua kali. Ada pendapat ketiga, kedua, sangkakala itu tiga kali. Tetapi cukup pendapat yang pertama. Maka ketika sangkakala ditiup pertama kali, iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat, bumi gempa dahsyat, meletuplah bumi ini, air laut tumpah ke darat, gunung-gunung meletus berterbangan jadi debu. Kemudian ketika itu bumi memuntahkan isi perutnya. Maka masuk pada ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi memuntahkan beban-beban perutnya, athqal. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, hari ini athqal itu maksudnya siapa? Ya, kuburan-kuburan manusia yang tersimpan di perutnya, kandungan-kandungannya, termasuk kandungan alamnya. Tapi athqal
Yang perlu kita sorot itu manusia menjadi beban perut bumi. Menjadi beban perut bumi. Contohnya apa? Ketika manusia ini manusia yang jahat, mati dia, kuburannya itu menjadi timbunan bara api neraka. Maka memanas kuburannya itu, timbunan bara api neraka. Itu jadi beban perut bumi. Jadi setiap kuburan penjahat itu, ya penjahat itu ada penjahat dari segala bidang, ya. Ingat ya, penjahat dari segala bidang, termasuk penjahat politik. Ya. Nah, itu jadi beban perut bumi. Jadi beban perut bumi, kenapa? Karena kuburan itu menjadi timbunan bara api neraka. Jangan sampai kuburan kita menjadi timbunan bara api neraka. Maka ada doa, Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburan mereka ini taman dari taman surga. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufrati niran. Jangan kau jadikan kuburan mereka ini, ya Allah, timbunan bara api neraka. Dahsyat. Dahsyat sidang jemaah. Jadi kuburan-kuburan para penjahat itu, orang-orang yang bermasalah dalam tinjauan kesolehan, keagamaan, ketakwaan, itu menjadi timbunan bara api neraka. Itu beban perut bumi. Bumi tidak tahan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa kata Nabi tentang orang yang sholat? Man hafaza alaiha, siapa yang menjaga sholatnya? Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Dia akan punya cahaya, dia akan punya tanda-tanda dan bukti dan keberhasilan di hari kiamat, siapa yang menjaga sholatnya. Wa man lam yuhaffiz 'alaiha, siapa yang tidak menjaga sholatnya, siapa yang tidak menjaga sholatnya, lam yakun lahu nurun, dia tidak punya nur cahaya. Walam yakun lahu burhanun, tidak punya bukti-bukti dan tanda-tanda. Wa yaumal qiyamah, wa kana yaumal qiyamah, dan jadilah di hari kiamat mereka dikumpulkan dengan Firaun, dengan Qarun wa Firaun, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Firaun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Hadis Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, nanti dia dikumpulkan bersama Qarun, bersama Firaun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang tidak sholat nanti kawannya empat orang itu. Siapa tadi? Qarun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf. Aja dia gini namuan nawak na nampek kok. Nah nampek ko jangan sampai jadi namu anak je cucu awak. Siapa namu anak ibu? Haman. Bako Haman namu bersebut dalam Quran. Iyo bersebut dalam Quran adonyo, tapi sebagai penjahat. Siapa itu? Qarun, pengusaha jahat. Cukong-cukong jahat. Cukong jahat. Jadi banyak di dunia ini cukong jahat. Dia tidak peduli, yang penting untung-untung. Dia jual halal haram, dia tidak peduli. Ya, cukong jahat. Firaun, pemerintah jahat. Pemerintah jahat. Haman, politikus jahat. Politikus jahat. Ubay bin Khalaf, buzzer jahat, tukang fitnah. Ubay bin Khalaf ampe tu. Pertama tadi Qarun siapa? Pengusaha jahat. Ya, pengusaha jahat. Firaun, pemerintah jahat.
Haman politikus jahat, Ubay bin Khalaf bazir jahat. Empat itu nanti kumpul dengan orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena yang bisa terpengaruh dengan mereka, yang salut sama mereka itu orang-orang yang tidak sholat. Ya nak? Siapa yang salut sama pengusaha jahat, penguasa jahat, kemudian politikus jahat, bazar jahat? Biasanya yang mudah dapat sama mereka itu orang-orang yang tidak menjaga sholat. Materi-materi, oh hebat Pak Jako Kayu, oh kekuasaan, oh luar biasa. Eh mantap carito bazar kok. Lah, karena ini galeh. Makanya orang tak sholat, nanti dikumpulkan bersama empat penjahat ini. Empat penjahat ini. Wa kharajatil ardu asqalaha, Allah muntah apa? Bumi memuntahkan kandungan beban-beban perutnya. Jangan sampai kita jadi beban perut bumi. Kalau bisa kita kuburan kita itu jadi taman surga. Ya. Kini awak tarangan. Kalau seandainya awak menginap di hotel bintang 5, biayanya semalam 500.000. Berapa? 700.000, 800.000 semalamnya. Tapi kalau seandainya kuburan awak jadi taman sorga, untuk di hotel bintang 5 itu barani awak bayar jutaan untuk semalam. Masa untuk kuburan awak, awak tidak barani. Kalau tidak awak urus dari kini, tidak ada orang mau urusnya. Ingat itu. Yang bisa mengurus kubur Anda, Anda sendiri. Pertama catatan, tidak ada orang lain yang akan membantu urusan kubur kita. Yang kedua, tidak ada kesempatan mengurus kubur kita setelah kematian kita. Kini diurus. Bila wa urus? Kece Nabi ke kubur apa? Faman naja, siapa yang berhasil lolos pada kuburan ini, sukses di kuburan ini, dia akan sukses berikutnya. Siapa yang gagal pada kuburan ini, belum terjamin sukses berikutnya. Kuburan menentukan. Sianan berhasil sukses di kuburannya, tando urusan berikutnya aman. Tapi kalau ada masalah di kuburan, tando urusan berikutnya berat. Hadis sahih. Jadi makanya jangan sampai awak menjadi beban perut bumi yang dimuntahkan oleh bumi. Ayat berikutnya, wa qalal insanu malaha. Manusia ketika itu, manusia bertanya-tanya, mengapa bumi jadi begini? Apa terjadi di bumi kok? Malah apa terjadi kok? Ini nampak tuh ketek tuh. Yo, pakailah apa nak. Aku memang harusnya ditaban di gadangan. Bumi, mengapa bumi jadi begini? Kata ahli tafsir, yaitu Jalaluddin As-Suyuti, saya sudah rujuk kepada tafsir Jalalain, kepada empat tafsir ayat ini, saya rujuk tadi malam. Itu mayoritas ahli tafsir mengatakan ini kalimat kaum kufar, kaum engkar, yang tak taluk diajar sama Suyuti. Ah tuan, kau orang-orang yang tak taluk diajar mengecek kau. Lari sabi kau ini ke kiamat. Bumi ke model kau. Aja tanya orang lain. Bapak jadi model kau. Ada tolak diajang dari dulu dari kecil ke angka. Yang bertanya, waqalal insanu, maka sini tidak disebut waqalal mu'minu. Berkata orang beriman, bukan. Tapi waqalal insanu. Manusia. Manusia yang mana? Tidak beriman. Yang berolok-olok. Yang apa? Yang tidak beriman. Malah kenapa ni bumi seperti ini? Ah itunya. Indak kalau diajar sebelum kau. Lah tak jadi, baru jawab tanya.
Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Lihat keterangan di sebelah. Menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti, pemilik tafsir Jalalain. Saya cerita Imam Sayuti ini adalah orang Mesir, kampungnya namanya As-Suyut. Suyut itu tempat turunnya Nabi Yusuf. Jadi kalau ibu pai ke Mesir, pai ke As-Suyut, itu orang rancak-rancak itu. Jadi orang Arab kok rancak-rancak. Tapi di seluruh Mesir itu yang paling rancak itu, yang susah wak menyimpulkan rancaknya itu, As-Suyut itu. Kenapa? Karena di situ turunnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, banyak keturunan Nabi Yusuf. Kecek kawan ambo, apa kesan pesan dari mahasiswa Al-Azhar? Keceknya kalau ambo di Indonesia berpapasan dengan orang rancak, ambo caliak tapi kamanyo orang rancak kopai. Tapi setelah tiba di Mesir go, apabila ada orang rancak, ambo ndak bapa diasinya lewatnya. Sabuk nan datang berikut lebih rancak oleh lebih rancak oleh lebih rancak oleh. Kalau nan cie itu saja cie andalan kali cari itunya. Ya, jadi ambo ti pulang dari Kairo bu 6 bulan dari awal lah dipaso-paso kawin. Lah 6 bulan lalu namo ambalai. Bintang film tu dia 6 tahun ambo nak pernah pulang mancelik bintang film Indonesia ko. Apa namanya? Biasalah gitu. Biaso sih. Sabok di situ memang apa? Luar biasa. Apa orang situ. Alah 6 bulan baru nampak nak rancak-rancak. Lah batu kalau makanan ko jo makanan siko. Baru nampak nak rancak-rancak. Gini ko rancak seorang nampak awak satu lain. Lanjut ya Ibu. Jadi Imam Jalaluddin As-Sayuti, ulama Mesir yang luar biasa, kitab karangannya apa melebihi 600 judul. 19 tahun sudah jadi mufti. Salah satu tafsirnya adalah tafsir Jalalain. Kata beliau, yang dimaksud dengan bumi menceritakan tuhadisu akhbaraha beritanya, yaitu bumi menceritakan semua perbuatan yang telah dilakukan di permukaan bumi, baik dan buruk. Jadi bumi nanti akan jadi saksi untuk amal awak. Akama awak kamaila. Jo alamat RT RW itu jalehnyo tu. Tikungan sekian jalehnyo tu. Sebab bumi bawa melepaskan diri dari bumi. Nyo jadi saksi itu. Tuhadditsu akhbaraha, dia akan ceritakan nanti semuanya. Jadi kata Imam Suyuti, yang dimaksud bumi menceritakan beritanya, bumi menceritakan perbuatan-perbuatan anak manusia. Gawat. Maka sidang jemaah yang rahmati Allah, berjalan tawa, istighfar, baca sunah-sunah berjalan. Bumi ini kalau kita datang pengajian, kata Nabi, kalau datang dari rumah dengan ikhlas, itu nanti bumi, kayu dan batu, dia berselawat. Ketika kita lewati berselawat kepada Allah memintakan ampun untuk kita. Kita yang melangkah ke pengajian itu, bumi yang kita lewati, batu yang kita lewati, kayu yang kita lewati, nanti dia langsung memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Ya Allah, si fulan ini pergi pengajian, ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Dia akan jadi saksi. Maka dalam Islam, benda mati itu tidak ada benda mati. Benda mati dalam Islam itu bangkai. Kalau dalam ilmu fisika, ya benda mati itu batu. Nah, batu itu benda hidup, terbukti. Batu yang kecil jadi besar di dalam sungai. Enak, yang lembut jadi, yang lunak jadi keras. Itu benda hidup. Kata Nabi apa? Saya masih ingat batu yang selalu berselawat kepada saya ketika saya lewat. Tahu, itu batu itu selalu berselawat dengan saya. Ketika Nabi Daud pergi perang
Batu minta, ya Daud bawa aku, aku bisa nanti bermanfaat untukmu. Rupanya batu itulah yang digunakan Nabi Daud sebagai peluru ketapelnya. Nah, sidang jemaah rahmat Allah, maka bumi itu luar biasa. Ketika seorang anak manusia berbuat maksiat di muka bumi ini, maka ketika itu bumi berkata pada Allah, ya Allah jadikan aku azab mereka ini, jadikan aku jadi azab untuk mereka, aku merengkahkan tubuhku dan aku jepit mereka. Ketika itu udara juga berkata, ya Allah jadikan aku jadi azabnya. Air laut juga berkata, jadikan aku jadi azabnya. Di mana kita berani berbuat maksiat? Jadi perlu kita sadar bahwasanya seluruh isi alam ini adalah junudun min junudillah, tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, siapa yang mengalahkan? Apakah Fir'aun dikalahkan dengan pasukan besar, dengan rudal, dengan segala macam? Tidak. Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah. Air laut yang mengalahkan kekuatan Fir'aun. Maka kalau kita tidak soleh-soleh, negeri ini tidak taat pada Allah, tidak pernah mengakui Allah Subhanahu wa taala, ini berbahaya. Jangan pelihara kekufuran, kesombongan, akan habis, percayalah. Akan habis. Maka kita selalu ingatkan agar pemerintah kita meningkatkan kesolehan, membangun kesadaran. Semua kita tobat nasional kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Riau dulu berasap. Sudah disiram-siram oleh zaman Pak Jokowi periode pertama. Enggak bisa. Ditawarkan oleh Singapura, dibantu oleh Singapura untuk hujan buatan segala macam lah. Akhirnya berhenti, enggak bisa disambung. Kenapa? Biayanya besar. Ujung-ujungnya apa? Ulama melakukan sholat istisqa, minta pada Allah. Ya, enggak usah kita sombong. Untuk mengatasi itu enggak sanggup awal. Ujungnya meminta kepada Allah. Maka hati-hati sedang dimandar rahmati Allah. Ibnu Qayyim berkata, Ibnu Qayyim ulama yang hidup di abad ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah. Jadi ada Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Jauzi. Ini Ibnu Qayyim abad ke-7, maaf. Ibnu Jauzi ya, abad ke-5, Ibnu Qayyim abad ke-7. Ini teman akrabnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, orang yang senantiasa berzikir di jalan, di rumah, di lahan yang hijau, ketika safar atau di berbagai tempat, itu akan membuatnya mendapatkan banyak saksi di hari kiamat. Nah, itu penting, amalan. Orang yang senantiasa berzikir di jalan, di rumah, di lahan yang hijau, ketika safar, dalam melakukan perjalanan-perjalanan, safar itu perjalanan-perjalanan, atau di berbagai tempat, di mana saja dia banyak berzikir, ya. Nah, kemudian dia akan mendapatkan banyak saksi dari kiamat, banyak yang akan menyaksikan amalnya dari kiamat, karena tempat-tempat tadi semisal gunung dan tanah akan menjadi saksi baginya dari kiamat. Kita dapat melihat hal ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, itu kita karena terlalu kotaknya ini ya. Juga dalam ayat ini, yauma tuhadisu akhbaraha. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kita dianjurkan di mana-mana kita banyak berzikir. Tahu enggak orang kenapa setelah sholat sunat, ketika sholat fardu mau sholat sunat, dia kan sudah berdiri di tempatnya, kemudian dia menggeser tempat sholat sunatnya, itu menambah saksi, menambah saksi. Makanya ada yang ceng, ada yang bergeser begitu, supaya ada saksi baru untuk amalnya. Jadi kita seperti itu ya, usahakan amal-amal soleh kita ya banyak saksinya nanti ya. Ustaz, supaya banyak saksi amal soleh awak, ketika bayi fa paralu awak upload,
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bolehkah amal soleh diupload? Kalau saya berpendapat boleh, asalkan tujuan uploadnya bukan untuk ria, supaya orang lain bersemangat pulonyo. Ya nak, ada orang nampak dawa apa namanya bagi-bagi nasi gratis. Ternyata ekonomi di bawah awaknya, tapi nyo bisa. Ah, tu timbul semangat awak. Ah, itu tak masalah. Maka dalam ayat sirran wa alaniyatan, secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan. Yang tak boleh itu sebenarnya jangan sampai ria. Ya, jangan sampai ria. Ini ada masalah. Ya. Ayat berikutnya, bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa bumi melakukan itu? Karena sesungguhnya Rabb engkau telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Allah yang perintahkan. Tidak ada alam ini berjalan tanpa perintah Allah Subhanahu Allah. Yang kufur itu manusia saja. Yang kufur itu manusia. Yang tidak berjalan tanpa perintah itu manusia. Ya. Yauma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Di hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan a'malahum, liyuraw a'malahum. Manusia dibangkitkan pertama kali tidak bersandal, tidak berbaju, tidak bersunat. Kata Bunda Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, berarti nanti mereka saling lihat dong. Kata Nabi, tidak ada di pikiran mereka untuk melihat yang lain, karena kondisi mereka sangat dahsyat. Tidak takkan akhirnya pakaian itu dong. Jangan pakaian inyo, pakaian orang, pakaian nyusul takkan akhirnya. Begitu ketakutan, gemetaran. Maka nanti dalam hadis juga ditemukan yang pertama nanti memakai pakaiannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, itu nanti tidak hanya sekitar isu itu. Saya sudah kutipkan hadis di bawah ayat, ada 10 wajah kondisi orang di mahsyar. Ya, itu nanti ya, ada 10. Saya ini hadis ini ada dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Tapi saya tidak mungkin mengetikkan karena waktu, saya carilah di Google potongan hadisnya. Ini potongan hadisnya saja. Ya. Hadis ini lengkapnya ada dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfaqu fis-suri fata'tuna afwaja. Itu lengkap hadisnya. Tetapi ini saya ambil yang 10 bentuk manusianya saja, potongan hadisnya ya. Kita balik ke ayat dulu. Itu nanti. Ya. Kita selesaikan ayat, nanti kita. Nah, yauma yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, ditiup sangkakala kedua, manusia bangkit dari kuburannya tanpa bersunat, tanpa berpakaian, tanpa bersandal. Ya, dalam kondisi yang sangat menyedihkan keadaannya, supaya dia melihat amalnya. Apa maksudnya itu? Dia akan disidang. Dia akan disidang, amalnya diperkarakan, nanti amal itu ditayang. Semua perbuatan kita ditayang. Amal kita itu dikonfirmasi lagi, khabir. Dikonfirmasi ke kita, ini amal kamu? Iya. Kenapa kamu lakukan ini? Oh, ini saya, ya Allah, saya ikhlas. Tidak, kamu bohong. Putar kepalanya, lempar ke dalam neraka. Jadi amal kita dilihatkan nanti, ditayang ulang. Ketika kita sudah lupa, Allah tidak pernah lupa. Allah tidak lupa dengan perbuatan kita. Catatannya rapi.
Nah, sebesar biji zarah pasti ada catatannya. Sidang jemaah rahmati Allah, hari itu manusia dibariskan, dibawa ke persidangan, dikawal ketat oleh malaikat. Dalam hadis-hadis sidang jemaah, malaikat itu berlingkaran itu. Itu ribuan malaikat, apa jutaan malaikat mengawal ketat itu. Manusia memang tidak punya kekuatan ketika itu. Yang mantan presiden sudah selesai, mantan menteri sudah selesai, jenderal-jenderal tidak ada cerita. Jenderal-jenderal tidak ada cerita. Oh, yang hebat di dunia habis semuanya. Ketika itu manusia lemah, manusia yang tunduk, manusia yang malu, manusia yang menyesal. Manusia yang menyesal, itu yang ada. Wa'anatil wujuh, tertunduk wajahnya. Tidak ada sanggup. Bahkan ketika itu melihat apa nama, mohon maaf, ini kan kalau orang semua tidak berpakaian itu kan pemandangan menarik kalau di dunia. Tetapi yang seperti itu pun tidak terpikirkan oleh mereka. Kenapa? Karena dahsyat persoalan yang akan mereka hadapi di pengadilan Allah di Yaumul Mahsyar, ya. Nah, sidang dimana rahmat ya Allah. Coba ayat berikutnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal yang baik? Kan ini proses amal diperkarakan. Amal ditayang ulang. Amal akan dibicarakan di pengadilan Allah. Maka siapa saja ketika itu yang pernah melakukan kebaikan, walaupun sebesar biji zarah, dia akan saksikan. Tidak ada yang luput. Jadi kalau cerita ibu-ibu beko, aku dosa-dosa keteknya, ada. Kemudian sagan saya bimpak saya, jangan jual besar maksimal lo mampu. Kalau ini pesan supaya kita semaksimal mampu buatlah kebaikan. Tidak ada yang lupa dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita. Semangat awak kebaikan, 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 kebaikan dari segala segi. Kenapa? Karena itu nanti akan kita dapat. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi untuk berbuat baik. Motivasi, walaupun sebesar biji zarah, kita dapat insyaallah. Kita akan kebahagiaan insyaallah. Tidak ada yang percuma berbuat baik. Maka pada kajian yang dulu, walau dengan satu biji kurma, lakukan. Anan bisa awak buat untuk akhirat awak. Jangan beko awak berpikir awak berinfak kok. Ya nak? Awak berinfak kok, kerugian. Salah. Itu untuk awak. Masa awak ceke ke diri awak? Tanya. Kalau kecewa mengeluarkan uang, itu namanya kita pelit pada diri kita. Kenapa? Karena nanti akan kita saksikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kata ulama, ini adalah balasan bagi orang yang berbuat baik dan jelek. Ya, dalam ayat berikutnya jelek. Walau dilakukan ada sebesar zarah, ukuran kecil dan atau sepele, maka itu akan dibalas. Tentu lebih pantas lagi jika yang beramal besar itu akan dibalas. Yang sebesar biji zarah ada konsekuensinya. Jadi kesimpulan, ndak adonan gratis di muka bumi. Ya, malaikat tidak mengatakan yang gratis. Ditulis sebesar biji zarah pun, ya. Sinajamanda rahmati Allah. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdaran wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari ketika tiap-tiap hadis ayat pendukung, ya, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan yang dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang dikerjakannya, ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Barunya tahu ini dalam surat Ali Imran. Setelah nampak dinyo seluruh amal tidak luput dari pantauan Allah, tidak luput dari tuntutan Allah, kecil besar mesti diperbaiki.
apa mesti dipertanggungjawabkan. Maka ketika itu mereka berharap ba'a kau tidak diundur sekiamat kau. Amadam ba'ida. Kenapa tidak ditangguhkan? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ini penting sidang jemaah. Awak pikian tu, jan awak adojo menyepelekan anamonyo bagunjang-gunjang saketeknya ustaz. Atau ya lalu minanturang awak tunjuk di muncung awak. Hati-hati kau, jangan sepele-sepelekan jualai. Ya enggak, hati-hati walaupun awak anggap dosa kecil sepele. Ha ni. Fa may ya'mal wa may lay. Terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan walau sebesar biji zarah, dia akan mendapatkannya, dia akan menyaksikannya. Kata Anas bin Malik sahabat Nabi, iyakum, hati-hati kalian meremehkan dosa kecil. Dosa kecil. Ada sokete, Ustaz. Ustaz terlalu dah mah. Hati-hati kamu dengan dosa kecil. Karena kami dulu zaman kami para sahabat memandang dosa kecil itu malah petaka besar. Dosa kecil apabila berkumpul pada diri seseorang, dosa kecil sehari, ada tu hari ko, seketek, akhirnya menumpuknya akan menghancurkan orang itu. Jadi jangan diremehkan dosa-dosa kecil itu. Mulai awak waspada dosa kecil. Kenapa? Ayatnya apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja awak harus mengejar kesempatan baik, berbuat baik. Joanan awak bisa. Jan awak ana moko sagan awak ustaz. Bara bisanyo buat baik tarui. Kenapa? Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sian nambah buat baik walaupun ketek. Kece ustaz buat baik ke ketek-ketek jadinya. Itu kesimpulannya dong. Kok acok lo salah kesimpulan kok. Nampan teng ikhlas ustaz walaupun seketek. Alah. Nah itu dong. Biarlah banyak asal lai ikhlas. Kita tak balik ada biarlah seketek asal. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena nanti nikmat yang kita terima akan dibandingkan dengan amal yang kita kerjakan. Harus seimbang. Nikmat yang kita terima akan dibandingkan dengan amal yang kita kerjakan. Razakinan banyak dibandingkan dengan infak. Razaki yang banyak nanti dicalik mana lebih banyak, infak fisabilillah, penggunaan kepada yang halal atau kepada yang haram. Hati-hati itu sidang jemaah. Mulai awak harus anulai penuh kesadaran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada kau sing ajo ambo, kalau ambo cerita-cerita anje nang 10 ko. Ya. Ya. Paling-paling tak ada awak dari pengajian pertama ke pengajian kedua. Sudah tu? Lupa lo lai. Ada lo hot news. Hot issue lah. Dapat tukar lo. Antena kau lah nulo. Apalagi kalau antena kayu penyabah 10 kali sampai nak ni sabar taruh. Nah, baik sedanya. Hadis ini ya, ini 10 keadaan manusia di antara yang diterangkan Nabi. Disampaikan Nabi ketika Mu'az bin Jabal bertanya, boleh Ibu catat. Coba lihat surat Inna yawmal fasli kana mikata. Ya. Surat An-Naba ayat 17-18. Ketika Mu'az bertanya kepada Nabi tentang surat An-Naba ayat 17-18. Nah itu. Ditulis di keterangan itu. Ini jawaban Nabi ketika Mu'az bin Jabal bertanya pada tentang surat An-Naba ayat 17-18. Kata Mu'az, ya Rasulullah, ara'aita inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaku fis suri fata'tuna afwaja
Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu terhadap ayat Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemisahan itu kana miqata, sudah dipastikan. Yauma yunfaqu fis-suri, ketika ditiup sangkakala, fata'tuna afwaja, manusia datang berkelompok-kelompok. Ayat yang dua ini An-Naba 17:18 ini ditanyakan Mu'az kepada Nabi. Tiba-tiba Nabi memalingkan wajahnya dari Mu'az dan menangis seterseduh-seduh, menangis dahsyat-dahsyatnya. Kata Mu'az, aku ketakutan. Sampai Mu'az ketakutan. Ya Rasulullah, salahkah aku menanyakan ini? Katanya, kata Rasulullah, ya Mu'az, laqad sa'alta an amrin azim, yang kau tanya ini wahai Mu'az, amrin azim, perkara yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena waktu itu nanti manusia itu setidaknya keadaannya diganti dengan 30 keadaan. Diganti wajahnya, kondisinya dengan 10 keadaan. Ya. Ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, buat sumber, sumber tafsir Al-Qurtubi. Sumber tafsir Al-Qurtubi. Ya. Ini potongan hadis ya. Satu, wajahnya seperti monyet. Ha, kau malang nasib kau. Urang piaman indak, sagalo indak. Ya. Faminhum ala suratil qirdah. Mereka itu nanti berwajah monyet. Fa'amal ladzi ala suratil qirdah, dan adapun orang yang berbentuk monyet, faltafat minan nas, yakni an-namam, dia adalah orang yang suka menyebar fitnah di antara manusia, tukang adu domba, fitnah-fitnah, bazer-bazer. Jadi bazer-bazer di dunia kok nanti wajahnya wajah monyet. Jadi kalau ada bazer itu kepalanya monyet itu. Nah, jadi mereka nanti diganti berwajah monyet, berkepala monyet. Siapa dia? Tukang fitnah, an-namam. Ah, tukang fitnah. Adu domba orang. Babu, ya Bu. De ibu yo bananya. Salut embo ibu. Ah, itu pertama itu. Alah. Lalu. Ambo yo kurang suku siapa tu? Masa ibu je gitu-gituan. Ah. Ah, tukang kompor kan nama yo. Ah. Tu beko, ibu yo. Langsung lo naik baunya. Tidak pakai sanjungan. Ini amuh tu dah. Atau sampai kenyolah. Alah. Ah, tu beko di situ. Ya, di sikonya dapat ketupek pagi. Sina dapat lo nyok ketupek bisua. Dua dapat ketupek dia. Orang cakap salah tu leh. Ibu ko di servis lo nyok. Ah, mak ketupek lo, ko dulu, ko dulu. Alah. Di situ dapat lah. Sidang jemaah yang rahmat Allah, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang membawa aib orang lain padamu, niscaya aibmu akan dibawanya kepada orang lain. Jangan tersanjung awak. Ada orang membawa aib orang kawak, jangan tersanjung, karena aib awak kan nyobau ka. Oh, ya, itunya. Ya, itu karena jauhnya kurir aib. COD itu. Tidak. Tidak. Nya bawa tu, awak lah bangga lah, pak. Ande, unde bu, kayu bu surang, sampai sapui kau nyebu aja, sapui kurang dah aja. Anak lah, yo lo kecewa. Awak bu, alah. Kedua, berwajah babi. Wa ba'duhum 'ala suratil khanazir. Sebagian mereka itu berkepala babi, kata Nabi. Wa ammal lazina 'ala suratil khanazir. Terhadap, dan adapun orang yang berbentuk babi ini, fa ahlus suhta wal haram wal makas, dia adalah orang yang suka makan harta haram, ya, dia adalah suka merampas hak orang lain. Ah, itu orang-orang yang, karena babi itu haram, jadi nanti dibentuk wajahnya seperti wajah babi. Hati-hati, itu postur kedua. Awak kata tinggal sebelum ini nih.
Ya. Jadi wajahnya seperti wajah babi. Babi itu yang sedang dibela oleh Gus Miftah. Enak. Sedang heboh ini randang babi. Dia ada masalah mau merandang babi dia, mau merandang ciling dia, kondia randang terserah. Enak. Tapi kalau dikaitkan dengan masakan Padang, ya, ah, ini yang kita marah. Kenapa? Karena ini fitnah kepada orang Minang. Hilang selera orang masuk ke rumah makan Padang. Apa aja? Kau tidak mau nyambung? Si gue kok? Ini tidak mau nyambung. Masa rendang pakai agama aja? Ada yang toko apa luang itu sebenarnya? Enak? Nah, kini nyawak gue, bu. Siap adu tinju. Alah. Mengawak dah ke situ. Bersuruh juga selesai mai. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini ala suratil khanazir. Ya, orang berwajah babi. Nanti wajah kedua ada yang berwajah tadi monyet, ada yang berwajah babi. Ada yang tubuh terbalik. Wa ba'duhum munakkasun dan arjuluhum a'lahum, sebagian mereka itu terbalik, kakinya ke atas, wujuhum yashabuna 'alaiha. Kemudian wajahnya yang tertempel di bumi, yang menginjak di bumi, ya. Mereka itu siapa? Fa'akilatur riba, orang yang suka memakan riba. Jadi kalau orang makan riba, kepalonyo ke bawah, kakinya ke atas. Ingat waktu, ya. Keciambo tadi sampai sama leh, kami tak izin ambo. Dia bahagia, garam cukup dia teh lom dia. Kau spiritus kau dulu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja sampo spiritus kau? Buta. Wa ba'dhum umyun yataraddadun, ada yang orang buta sedikit-sedikit tersungkur. Siapa itu dia? Itu adalah mereka yang bertindak zolim dalam pemerintahan. Hah? Bertindak zolim dalam pemerintahan. Nah, itu dia. Buta dia. Ya. Tidak punya pandangan. Nah, tidak punya pedoman. Ya. Tuli dan tidak berakal. Wa ba'duhum summun bukmun la ya'qilun. Tuli dan tidak berpikir dan tidak berakal. Siapa dia? Orang yang suka bangga dengan amalnya. Nah, ini dia. Kok ambo kok? Kok nak awak kok? Nah. Takjub dengan amal. Awak iyo bu. Alah, sudah. Apalagi dalam macam arisannya nah. Saya jeng. Nah, kalau arisan itu paling sambil manjak mengabang sayok satu tempat jambu dan pilih-pilih tempat jambu. Ibu kau sambil mengabang sayok, kau cerita lah.